Ramadan tetap akan berlalu pergi. Hari ini kita menghitung hadirnya dari awal. Ramadan pertama, Ramadan hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi dengan waktu yang terus merangkak pergi, pada akhirnya kita akan menghitung sisa-sisa harinya. Ramadan tersisa 3 hari lagi, tersisa 2 hari lagi, sehari lagi, lalu dia pergi. Begitulah, cepat atau lambat, tamu agung itu akan pergi meninggalkan kita. Sudahkah kita memanfaatkan hadirnya dengan maksimal? Sudahkah kita menjamunya dengan baik? Bagaimana dengan ibadah kita, sedekah kita, tilawah kita? Apakah masih biasa-biasa saja? Sementara Ramadan perlahan akan segera berangkat pergi. Ramadan.